Nih, istrinya nambah. Jangan. Istrinya jangan. Boleh. Saya aja yang istrinya nambah. Istrinya mau. Nah, kemudian yang lain mengurus-ngurus aktivisi pusat. Siapa yang bagus? Orang. Yang beri solusi. Jadi nggak cuma caprak, weh. Kayak ini. Alhamdulillah hari ini saya selaku ketua umum relawan SNM mengumpulkan pengurus dari 30 kecamatan. Tujuannya dikumpulkan kita untuk mempererat tali silaturahim dan biar saling mengenal satu sama lain. Yang tujuannya hanya satu, bagaimana bisa mengawal TSLI untuk melanjutkan kepemimpinannya di periode yang selanjutnya. Jadi hari ini sudah semua sudah terbentuk, Bang? Alhamdulillah sudah terbentuk dari 30 kecamatan, sudah kurang lebih 15 kecamatan yang sudah kita SK-kan. Jadi yang selanjutnya di gelombang berikutnya setengahnya lagi kita akan selesaikan untuk peng-SK.